Kamu ngapain nih cosplay mat gini-gini? Kono Giorno Giovanna ni wa yume ga aru. Aman ya, oke, kembali lagi bersama gue Dika di channel Mardika Silver Skin. Dan sekarang gue kembali lagi di event Wibu. Yeay. Oke, sekarang gue ditemani dengan anak unicorn goblok ya guys. Akhirnya AdSense. AdSense kembali lagi. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Lils Pong, wangi-wangi huha. Jadi guys, gue sekarang gak bakal apa ya anjing. Mau mencari wibu-wibu yang aneh lagi. Di sini gue ditemani bersama Dendi dan juga Shinobu Kocok. Ada Maid Kun juga ya. Namanya Maria guys. Goblok, siapa Maria anjing? Jadi Maria, kamu di sini mengcosplay apa nih sekarang nih? Saya sekarang lagi cosplay Maid. Ini juga cewek sebenernya. Oh, iyalah. Oh, iya, cewek. Mendalami. Aing teh kan totalitas. Oh, aing teh aja. Okay. Jadi sekarang tuh saya lagi cosplay Maid. Tau lah Maid apa lah. Babu. Ya, kamu ngapain nih cosplay Maid gini-gini? Kamu kenapa gitu? Pengen cosplay Maid gak yang lain gitu? Kenapa kamu pengen cosplay Maid juga? Iya juga ya anjing. Tapi ya, at least gue ada temen lah gitu yang gak sendiri banget ya. Oh, gak ada temen sih. Ya sedih banget ya guys. Ya gitu. Ini apa ini? Bawa apa ini? Anak ai. Waduh, bawa waifunya. Kenapa kamu bawa-bawa ginian? Kak, mau lihat tetenya boleh gak kak? Gak boleh. Kalau anda mau lihat tetenya, donate dulu guys ke saweria.co/mardikawai ya. Langsung aja di donate. Donate 2 juta baru bisa lihat tete Maria ya. Namanya Mario kan? Berarti jadi Maria ya kalau sekarang. Oh. Kalau Mardika jadi apa? Marani. Jadi guys, sekarang gua mau pakai wig dulu ya karena Mahardika akan mengcosplay Maharani yang totalitas gitu. Anjir, panas banget gue. Yaudah guys, ikutin ya. Ini harus dipakai dulu ya guys. Oh, duduk sini katanya guys. Kaget guys, maaf guys. Anjing kena mata. Dipakein wig sama keking wangi-wangi huha guys. Kalau mau pegang donate dulu. Udah enak gak? Aman ya. Bentar, gue udah naik komiminya. Maria Chan. Stres anjing. Jadi guys, saya melihat caking guys. Jadi guys, kita bisa melihat orang yang terinspirasi oleh Mahardika Silver Skin membuat konten wibu. Boleh lihat ke kanan, Den? Wih, tetehnya terinspirasi oleh Dika. Lihatnya ke sana, goblok. Nah, ini. Ntar lu ininya. Kita keliling-keliling ya. Ayo, boleh ikutin. Wih, ada. Guys, ada caking, guys. Wangi-wangi, guys. Kak, boleh ikut foto bertiga nggak, Kak? Boleh ya? Wih, ini cosplay apa, Mas? Oh, saya mah cuma impresi doang sih, impresi tentara Rusia. Rusia ya? Yeah. Berarti isi kabiliat ya, Mas? Iya. Oh, gitu ya. Kenapa nggak tentara Jerman? Tergantung sih maunya impresi apa. Oh, gitu ya? Iya. Keren ya, guys? Kalau misalnya Anda punya ini nih, khususnya daerah Bandung, apa, mau nambah hobi nih, khususnya hobi airsoft, kita dari komunitas Red Recon Detachment Squad kita aja. Okay. Boleh? Ada standnya di sini kita di bawah. Boleh guys, di follow guys ya. Baik, thank you Mas ya. Wih, mantap guys. Di sini banyak wibu-wibu keren. Ini apa nih? Wah. 1 2 3. Lagi Kak. 1 2 3. Enggak mau foto sama saya, Mas? Oh, boleh. Boleh, siap. Lagi-lagi. 1 2 3. Oke. Itu Maria. Makasih ya. Oh iya, ini ada 3, Mas. Wih. Oh, ada lagi, guys. Ini cosplay apa sih, Mas? Astolfo. Astolfo. Kenapa, Mas? Emang Astolfo fan art-nya aja ini. Oh, fan art, guys. Jadi fan art Astolfo. Apa sih tapi Astolfo ya? Astolfo. Astolfo dari Fate Apocrypha. Benar tidak? Iya, benar.
Kenapa Mas pengen nge-cosplay Astolfo enggak yang lain gitu? Ya karena ini cowok gitu, ya? Iya ngefans ya, waifunya. Sama kayak saya aja, kenapa saya cosplay kayak gini ya? Thank you ya Mas ya. Oke, sip. Ayo guys, kita cari lagi yang lain guys. Kak, boleh wawancara bentar enggak, Kak? Umur berapa? Umur 17. 17 katanya. 17 kok. kayak 25. 28 gitu. Anjing. Udah lewat kemarin 5 tahun yang lalu. Ini nge-cosplay apa, Kak? Ini nge-cosplay Shinobu, tukang ot. Jadi foto, guys. 1 2 3. Anjing enggak fokus. Ini dong. Ganti gaya. Woi guys, ada Luffy guys. Mas boleh foto enggak, Mas? Boleh. Boleh ya? Bentar, ngalangin jalan, Mas. Kasihan lewat. Ya. 1 2. Oke. Ini kenapa cosplay Luffy, Mas? Aku ini seadanya aja. Oh, jadi seadanya. Topinya doang gitu. Oh, berapa nih topinya? Ini belinya murah, guys. Jadi seadanya, ini pakai baju juga seadanya. Nah, ini juga apa anjing cemong. Ini pakai apa nih catnya, Mas? Spidol doang. Oh, pakai spidol tuh. Ini adalah ciri cosplay, memanfaatkan barang yang ada. Jadi menghemat gitu, guys, ya. Bagus, Mas. Bisa panjangin tangannya enggak? Maling dong. Maling ya. Ya udah. Thank you ya, Bang, oh, ya. Sini. Pak Cik. Ada. Guys. Alhamdulillah, akhi, alhamdulillah. Ini kamu kenapa ke event Wibu pakai baju ginian? Karena mengcosplay Brepi. Aing sensor nanti ya. Enggak lah. Pi kan? Oh iya. Oh, nama gua kan. Takutnya. Esensi kamu kayak gini ngapain, Bro? Karena bajunya udah lama enggak kepake. Oh, jadi... Berarti udah lama enggak ngaji ya, parah banget enggak ibadah, ih. Ketahuan. gua dulu ikut. Yuk. Aing sensor ini mah. Ya udah gitu aja guys. Guys, jadi gue mau gacha. Ini gak mau, ini sekarang banget. Waduh. Gue pengen beli tapi dompetnya di cewek gue, anjing. Aduh, parah. Cewek gue, aduh. Malam hari yang sunyi, rasa hati yang sepi, menyendiri.